إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Pagi ini kita masuk pada hadis yang ketujuh, iaitu sebab-sebab hadas. Buku ini adalah bertujuan untuk menjelaskan kepada kita tentang kepentingan memahami dalil para ulama dalam hukum yang telah pun ditetapkan dalam kitab-kitab fiqah yang kita pelajari. Dan langkah baiknya kalau kita dapat buat sedikit murajaah kepada mukadimah buku ini untuk kita ingat balik semula, kerana amat banyak mereka yang tidak faham kedudukan hadis selepas Al-Quran dalam hukum hakam dalam syariat yang mulia ni. Jadi boleh kita rujuk sikit di awal sekejap pada muka surat yang mula-mula introduction XXIV apa ni 29 24 ni ayat pada muka surat XXIV ni sikit tengok ya. Syafi'iyah dan juga hadis, jumpa tak kat awal? Kerana pada hari ini cabaran umat Islam adalah kerana kejahilan dalam banyak perkara. Mereka beranggapan seseorang itu boleh semena-mena berkata-kata ikut suka hati dia, sedangkan dalam Islam ni punya asas yang konkret. Ya, pakaian tidaklah melambangkan kedudukan keimanan seseorang. Kita kena ingat satu hari seorang ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i namanya Izzuddin bin Abdul Salam. Beliau dipanggil sebagai Sultanul Ulama, sultan kepada para ulama. Kalau Sultanul Muhaddisin itu Imam Bukhari, Syekhul Muhaddisin, ini Sultanul Ulama, sultannya kepada para ulama. Gelaran tersebut bukan diberi dengan sewenang-wenangnya, melainkan kerana ada sejarah tertentu yang menyebabkan orang mengiktiraf kedudukan ilmunya itu. Izzuddin bin Abdul Salam ini pernah dalam kes melibatkan pemerintahan, beliau telah memberi fatwa yang berbeza daripada orang ramai, iaitu pada masa perangan berlaku, pemimpin-pemimpin umat Islam yang lalai pada masa itu telah memaksa rakyat untuk mengeluarkan harta simpanan mereka mengenakan teks yang bukan-bukan kepada rakyat jelata. Pertujuan untuk kumpulkan dana kononnya untuk melawan orang bukan Islam, musuh-musuh Islam, kafirin. Tetapi Izzuddin bin Abdul Salam, ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka ini, telah mengemukakan fatwa sebaliknya, iaitu berkata golongan kayangan ini mesti mengeluarkan mereka punya dulu, wang simpan ke mana bawa keluar dulu, itu yang utama sebelum rakyat jelata dibebankan dengan teks yang bukan-bukan. Emas perak semua kena dileburkan dengan tujuan untuk tentera Islam kononnya, tapi golongan yang dulu di atas ini enjoy dengan kehidupan yang luar biasa menggunakan wang rakyat. Ini tidak boleh. Maka Sultan Ulama ini telah dipenjarakan kerana fatwa pandangan itu. Tapi dia tidak berubah, tidak berganjak sedikit pun. Ini kehebatan yang ada pada ulama tersebut. Lalu sekalian para ulama yang ada pada masa itu menobatkannya dengan nama Sultanul Ulama, keberanian yang amat luar biasa. Beliau akhirnya telah dipenjarakan. Penjara ini merupakan resam orang-orang yang ikhlas sebenarnya. Maka bila beliau dipenjarakan, raja ini bercerita kepada pemimpin negara lain dalam hubungan diplomatik pada masa itu, negara Perancis, datang berziarah ke kawasan Jerusalem. Peristiwa ini berlaku di Baitul Maqdis dekat dengan negara Syria di Damsyik. Maka counterpartnya datang ziarah raja Islam, dan raja Islam berkata, dengan penjara ini aku penjarakan seorang ulama Muslim yang hebat. Apa hebatnya? Kerana dia berani lawan aku dalam isu fatwa menentang orang bukan Islam. Dia mengatakan raja semua dengan
Kuncu-kuncunya mesti keluarkan emas perak mereka dahulu sebelum rakyat diwajibkan dengan teks-teks yang bukan-bukan. Maka berkatalah Raja Kristian itu, kalau ulama ini beragama Kristian, kalau dia pendeta di kalangan kami, aku akan perintahkan sekalian rakyat mencium daripada kepalanya sampai ke kakinya, kerana kata-katanya itu ikhlas untuk agamanya. Maka raja yang zalim ini terkejut mendengar kata-kata kawannya Kristian itu. Dia pun menjadi malu. Lalu dia telah membenarkan Sultan Ulama ini untuk dibebaskan. Tetapi dia membuat satu request, iaitu pada hari Jumaat ketika beliau dibebaskan nanti, ketika bersemayang di Masjid Umawi yang besar di Damsyik itu, mestilah dia datang ke hadapan saya dan cium tangan saya di hadapan orang ramai. Raja itu tak mau mengalah, padahal dia salah. Bila perkara itu dikhabarkan kepada Izzuddin bin Abi Salam, ulama yang hebat yang terkemuka mazhab Syafi'i ini, ketika beliau dipenjara, syarat pembebasannya hendaklah dia mencium tangan raja pada hari Jumaat ketika khalayak ramai memerhatikan gelagatnya. Maka Izzuddin bin Abi Salam menjawab, kalau dia nak cium tangan aku pun sebagai seorang ulama aku tak benarkan, ini pula aku nak cium tangan dia. Aku rindu dalam penjara ini daripada mencium tangan orang zalim macam dia. Maka tuan-tuan, bodyguard raja pun putus asa daripadanya, maka terpaksa juga lepaskan kerana pengaruhnya mungkin menguat di kalangan orang Islam. Maka Izzuddin bin Salam ini dihalau keluar dari Syria dan beliau pun pergi ke Mesir. Keluarnya beliau kerana diusir dari Syria itu menyaksikan ramai ulama Syria juga keluar ikut dia, kerana pengaruh keikhlasannya yang luar biasa. Izzuddin yang saya nak cerita ni, tuan-tuan, Izzuddin bin Abi Salam ni bukan kawan kita tau. Ni ulama, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abi Salam. Mazhab Syafi'i mempunyai ramai ulama. Seorang daripada ni adalah imam yang mulia ini, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, tasawuf yang hebat, hidupnya serba sederhana. Maka Izzuddin ini pergi menunaikan ibadah haji. Ketika menunaikan ibadah haji, dia ialah ihram tak membezakan orang tua orang alim ke, orang jahil ke, raja ke, rakyat ke, semua sama pakai ihram. Ketika sedang melakukan tawaf, dia menegur gelagat beberapa orang Islam yang buat tawaf salah. Mungkin pusat dia nampak, mungkin dia mutuk kepala dengan kopiah. Kadang-kadang kita melihat orang-orang jahil dulu kelakuan macam tu. Dia pakai kopiah, dia tawaf dia pakai kopiah juga. Dengan ihram dia pakai kopiah juga. Maka akhirnya Izzuddin menegur, ini tidak boleh, ini membatalkan tawaf, ini dosa, ini nampak pusat, ini buka aurat. Sebagai seorang ulama, menegur dengan hikmah. Tetapi orang-orang yang ditegurnya itu memberontak. Apa kelayakan kau nak tegur aku? Agaknya begitulah. Maka Izzuddin pun membiarkan, tegur tak layak nak buat macam mana. Aku orang alim, aku tegur, orang tak mau ikut. Lepas daripada tawaf, habis ibadah haji, mentahalul dan sebagainya, Izzuddin pun dikenali oleh penguasa di Mekah. Maka dia beri kepada sudut untuk berfatwa. Ada orang tanya tak isu-isu haji, dia beri satu sudut untuk orang kenal, orang alim ni, orang yang kenal. Maka dia pun mulalah memakai serban ulama'nya, tarbushnya. Ulama' Syria mereka pakai tarbush merah, pakaian ulama'nya. Barulah ramai-ramai orang-orang jahil yang datang bertemu dengannya. Maka Izzuddin bin Abi Salam berkata, tengok masyarakat rosak. Dia menilai orang pada pakaiannya. Nampak serban jubah semua orang kata orang alim. Dan status ustaz ni boleh dipakai oleh semua orang. Kalau orang tak ada doktor, mengaku jadi doktor, nanti ditangkap. Doktor bogus itu. Arkitek dan sebagainya. Semua ada title-title profesional mereka. Tapi ustaz, asal pakai jubah serbannya, semua orang panggil ustaz. Dan zaman fitnah menyaksikan semua orang boleh bercakap dekat media sosial. Maka orang awam menjadi sesat. Kerana ramai ini orang menyesatkan mereka yang berlagak sebagai ulama ini. Dengan pakaiannya, dengan serbahnya. Bila ditegur nanti orang kata, tengok ustaz tu dengki. Bukan isu dengki tuan-tuan, ini isu agama. Jadi orang yang belajar macam kita kena tahu apakah manhajnya, metodologinya para ulama Syafi'i ini mengeluarkan hukum. Dari perkara yang kecil sampai perkara besar untuk dibincangkan. Dan kita akan lihat pertelagaan akan sentiasa muncul di antara
ulama hadis yang pegang kepada platform landasan yang konkret ini dengan orang yang pura-pura jadi ulama. Innamal ilmu man qala haddathana. Imam Syafi'i kata ilmu itu adalah kau rujuk pada Nabi, bukan kau guna fikiran kau untuk kau berkata ikut sewenang-wenangnya. Tak mana-mana sumber kau ambil. Inilah literitinya ilmu Islam, kerana dia mempunyai satu susu galuh yang sangat solid dan kuat. Ada ribuan kalau tak jutaan buku-buku telah ditulis dalam hadis, tuan-tuan. Mari kita lihat ya, mazhab Syafi'i bagaimana pengambilannya. Syafi'iyah dan hadis. Syafi'iyah ni dalam bahasa Arab adalah jamak dari Syafi'i. Ini pengikut-pengikut mazhab Syafi'i, dia panggil Syafi'iyah. Kalau pengikut mazhab Hanafi, dia panggil Hanafiyah ataupun Ahnaf. Kalau pengikut-pengikut jauh depan mazhab Hanbali, dia panggil Hanabilah. Kalau pengikut-pengikut mazhab Maliki, yang sekarang cukup banyak mereka ini di utara Afrika, di Maghribi, di Algeria, di Tunisia, mereka ni semua mazhab Maliki. Afrika ni kebanyakannya mazhab Maliki, tuan. Termasuk Mesir, mereka dipanggil Malikiyah. Ha, macam tu eh. Nanti ada orang tanya pula, kenapa pula ini mazhab, ustaz? Baca hadis boleh amal ke? Terus. Tak boleh, kita tidak layak untuk buat begitu, kerana hadis Nabi ni ketika Nabi hidup merujuk pada banyak perkara. Pembicaraan hadis ni panjang, benarnya luas. Yang didengar oleh Aisyah lain daripada Ibnu Abbas, maka para ulama dah petang untuk bincangkan oleh satu yang dimaksudkan Nabi SAW kat sini. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha hadis itu sahih, tetapi tidak beramal dengannya, kerana Aisyah radhiyallahu anha tidak ada dalam peristiwa itu. Contoh, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ini bahasan di sudut hadis. Datang para ulama ini mentaufikkan, sinkrokan, cari bukti, tengok, kaji, analisis, banding bezakan. Kenapa hadis ini berbunyi begini tapi tidak diamalkan? Macam saya pernah sebutkan dahulu di sini, Nabi SAW telah bersabda, siapa minum arak ditangkap, disebat dia 40 kali. Dia minum arak lagi, tangkap, sebat 80 kali. Dia minum arak lagi, bunuhlah dia. Nabi menyatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila Nabi tidak pernah melakukannya. Bila Nabi wafat, Abu Bakar dilantik, dipilih oleh umat Islam sebelum suara jadi khalifah. Apakah Abu Bakar tidak reti benda ni? Abu Bakar tahu hadis itu, dia masih tahu. Tapi sepanjang pemerintahannya dia tidak pernah jatuhkan hukuman kepada orang minum arak berturut-turut sampai dibunuh. Tidak pernah. Hadis itu sahih ya. Datang Umar Khattab radhiyallahu anhu lagi lama pemerintahannya, dan banyak lagi orang ditangkap minum arak. Tetapi Sayyidina Umar tidak pernah merajamnya, membunuhnya, tidak. Kenapa tak beramalkan hadis itu? Menunjukkan kepada kita kadang-kadang hadis itu maksudnya lain. Inilah peranan para ulama datang untuk membaca, mengkaji, menyaring, menyampaikan kepada kita ibarat paip yang sampai ke rumah kita dari empangan yang besar itu. Ilmu Nabi itu ibarat empangan, kata Hamka. Kita tidak layak, tidak mampu untuk pergi ambil air itu, pergi tapis sendiri, bawa balik. Tak, kita tak mampu. Memang kita tak ada kekuatan. Ilmunya kita tidak cukup. Fahamnya kita tidak macam mereka. Maka, datang paip ini untuk menyaring air tersebut sampai rumah kita bersih. Itulah peranan para ulama, tuan-tuan. Hadis ini lagi satu tak semua boleh disampaikan kepada orang awam. Nanti dia silap faham. Begitu belajar hadis. Kita lihat. Kedekatan mazhab Syafi'i dengan hadis menarik sokongan ahli hadis pada zaman itu. Mereka menemui dalam kitab-kitab Syafi'iyah Imam Syafi'i hujah-hujah yang selari dengan kaedah istinbat ahli hadis. Besarnya minat ahli hadis kepada mazhab Syafi'i menjadikan periwayatan buku-buku Imam Syafi'i sebagai pembeza di antara ahli sunnah dan juga ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni apa tuan-tuan? Yang guna fikiran dia untuk bercakap tentang Islam. Sekarang kita sibuk pula dengan cerita orang jumpa Nabi ketika hidup. Ini semua ada cerita-cerita palsu dan karut dan tak masuk akal. Kerana kalaulah Nabi boleh datang dalam suasana tertentu kepada orang awam macam kita yang jahil dan banyak dosa, tentulah Nabi lebih awla untuk berjumpa dengan Ali karallahu wajah ketika beliau bersisir dengan isteri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha untuk membetulkan persisian Nabi di antara mereka. Ini orang jahil macam kita, Nabi sebenarnya boleh datang ke tempat kita. Nabi tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah para sahabat ketika mereka bersisir dahulu.
Ini adalah benda yang tak masuk akal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita bercakap mesti ada dalil. Tak boleh guna fikiran kita, orang tu cakap, siapa orang tu? Orang tu jamin kau masuk syurga ke? Orang tu tahu sangat ke? Siapa dia orang itu? Dan gelaran seperti yang kita sebut pada hari ini, dengan murah-murahan diberi kepada semua orang. Asal berserban, berjubah, cakap tasawuf sikit, kita panggil gelaran dia hebat-hebat. Orang terdahulu nak diberi gelaran tersebut, tuan guru, berapa ramai yang nak murid dia, berapa tahun dia berkorban, berapa banyak kesusahan dilalui, berapa banyak benua dia pergi menuntut ilmu, barulah dia layak dipanggil tuan guru. Padahal entah mana-mana ilmu dia ambil, orang panggil dia tuan guru. Kita bukan marah, tuan-tuan. Kita bukan geram, dengki dan sebagainya. Tapi ini satu benda yang perlu dibetulkan. Jadi kembali kepada dalam metodologi ilmu hadis mazhab Syafi'i ini, Hawtharah bin Muhammad berkata, pengikut sunnah ditanda dengan dua perkara. Yang pertama, mencinta Ahmad bin Hanbal dan mencintai dan menulis buku-buku Imam Syafi'i. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal sangat kuat hadisnya, banyak hadis. Imam Syafi'i sangat bijak perbicaraannya tentang hadis itu, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dan tawaduknya Imam Ahli Sunnah ini, Imam Syafi'i, ketika beliau berjumpa dengan anak muridnya Ahmad, maka beliau akan berkata dengan penuh kesantunan, Ahmad, engkau tahu banyak hadis. Kalau aku cakap hadis salah, kau betul kan tahu? Begitulah kalau kita nak mudah faham. Tawaduknya Imam Syafi'i ini, yang Imam Ahmad doakan untuknya setiap waktu sembahyang, sampai anak-anak Ahmad bin Hanbal menjadi iri hati kepada ayahnya, bertanya, ayah, ayah doa untuk Imam Syafi'i setiap sembahyang kami dengar. Setiap tahajud yang ayah bangun, apa Imam Syafi'i ini, siapa dia? Kenapa penting sangat dalam hidup ayah? Imam Ahmad menjawab, anakku, kau tahu tak, Syafi'i ini ibarat matahari kepada kita, kerana ilmunya, cara berfikirnya sangat luar biasa, bijak, hebat. Itu pengiktirafan oleh Imam Mazhab Hanbali. Namanya Ahmad bin Hanbal, tak ada Imam Syafi'i yang menjadi gurunya. Dan sebahagian daripada para ulama mengatakan sebenarnya Mazhab Hanbal itu sebahagian daripada Mazhab Syafi'i sebenarnya. Hanbali itu tak ada, dia sebahagian daripada Mazhab Syafi'i sebenarnya. Kerana banyaknya sedutan pandangan Imam Syafi'i diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai anak muridnya. Baik, tuan-tuan. Justru tidak heran apabila tokoh-tokoh hadis dari berbagai negeri datang untuk mengambil ilmu daripada murid-murid Syafi'i, selanjutnya gigih membela mazhab beliau. Antaranya tokoh-tokoh itulah Muhammad bin Nasr al-Marwazi yang wafat pada tahun 290 Hijrah, Al-Hasan bin Sufyan yang wafat 303 Hijrah, Abu Bakar bin Ziyad yang wafat pada 304 Hijrah, Ibn Huzaimah yang wafat pada 311 Hijrah, Ibn Abi Hatim al-Razi yang wafat pada 307 Hijrah, Ibn Adi al-Jurjani yang wafat pada 365 Hijrah, Ibn Hibban Al-Busti yang wafat pada 354 Hijrah, Al-Hakim An-Naisaburi yang wafat pada 405 Hijrah, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi yang wafat pada 458 Hijrah, dan ramai lagi. Ulama hadis ni seperti yang dijelaskan, ulama paling teliti, paling solid researchnya, metodologinya. Dia takkan ikut benda merapu-rapu tu. Jadi kenapa begitu ramai ulama hadis ini yang begitu cekap dari pelayan hadisnya cenderung kepada mazhab Syafi'i? Saya bagi contoh bagi tuan-tuan yang pernah saya kemukakan. Ada beberapa orang ahli hadis sedang duduk berbincang-bincang isu hadis. Sekonyong-konyong muncullah seorang perempuan yang nak bertanya hukum. Tuan-tuan guru sekalian, saya nak bertanya. Saya ada perigi. Ini orang negara panas, saya perlukan perigi untuk simpan air, dapatkan air sebagainya. Maka perigi saya terpun nak tutup. Seekor daripada ayam kami telah pun terbang jatuh dan perigi itu mati dan perigi itu. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan guru, apakah hukum ayam perigi ini? Ini Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Sawri, Muhammad bin Ulayyah, mereka sedang berbincang isu hadis yang penting-penting, yang dasar-dasar. Maka mereka pun kata, kenapa tak tutup perigi itu? Dan kali ayam simpan dan roban lah. Mereka bercerita benda yang sepatutnya tak berlaku, tapi dah berlaku. Nampak tak, tuan-tuan? Mereka pun berbincang kat situ saja, tak dapat hukum. Tiba-tiba muncullah salah seorang daripada murid Abu Hanifah. Ini ahli fiqh.
namanya Abu Thawr. Abu Thawr, Abu Thawr adalah seorang ahli fiqh. Bezanya ahli fiqh dengan ahli hadis, berbeza cara berfikir. Maka ahli fiqh ni pun lalu ni sahabat dia juga, tapi bidang yang lain. Macam kita lah tuan-tuan, orang ni arkitek, orang ni engineer, macam tu lah lebih kurang. Maka mereka panggil Abu Thawr ni sekejap, ada isu sikit. Ya, ada apa? Ni perempuan dia tanya, cuma apa soalan? Perigi saya jatuh ayam dalam ni. Sekarang air itu macam hukum. Jawapannya senang saja. Kalau air itu lebih dari dua kolah, maka tengok kepada sifatnya, rasanya, baunya. Kalau berubah, najis ia. Kalau air itu kurang daripada dua kolah, bukan banyak sangat, dua kolah ni berapa kilogram, tak maaf, tak banyak mana pun. Kalau ia kurang daripada dua kolah, memang dia jadi najis. Definitely jadi najis. Kerana kurang daripada dua kolah. Itu ada dalam hadis ini. Oh, ingat hadis ini. Oh, jadi banyak sini. Baru mereka ingat. Mereka tahu hadis tapi tak tahu macam mana nak keluarkan hukum. Macam itulah kedudukan ahli farmasi dengan doktor. Mereka berkata bahawa ahli hadis ni ibarat farmasis. Orang buat ubat. Dia buat ubat macam-macam. Tapi bila sampai kepada diagnos pesakit ini, perlu doktor. Doktor perlu pada farmasi, betul. Farmasi pun perlu pada doktor. Mereka tak boleh melanggar boundary masing-masing, border masing-masing, tak boleh. Jadi ilmu dia. Jadi tuan-tuan, bila yang jadi salah pada hari ini, ahli hadis nak beri fatwa kepada masyarakat, dia tidak selesaikan masalah. Ahli fiqh yang kena selesaikan isu masyarakat, kerana dia doktor. Macam tu. Ya? Baik. Walau walaupun sejarah perkembangan mazhab Syafi'i menampilkan satu fenomena menarik untuk diperhatikan. Kira-kira abad keempat kelima, ulama Syafi'iyah penyokong mazhab Syafi'i seolah-olah terbagi menjadi dua. Yang pertama fuqaha, yang kedua muhaddisun. Walaupun terikat dengan mazhab yang sama dan mengikut imam yang sama, kedua kumpulan itu memiliki kerangka pemikiran dan sentimen yang berbeza. Kumpulan fuqaha memiliki kepakaran dalam kias dan pemecahan masalah. Namun mereka sangat lemah dalam ilmu hadis. Kumpulan fuqaha, mereka bahkan sering memperlengkeh dan merendahkan kumpulan ahli hadis yang dilihat jahil dalam fiqh. Pada masa yang sama, kumpulan ahli hadis melihat kumpulan fuqaha telah meninggalkan prinsip asas Imam Syafi'i yang sangat teliti bila berhujah dengan hadis. Pertemuan kedua kumpulan ini sangat jelas digambarkan oleh Imam Bayhaqi dalam surat yang beliau tujukan kepada Abu Muhammad Al-Juwayni, penghulu mazhab Syafi'i pada zaman itu dan termasuk dalam kumpulan fuqaha. Kat sini mereka nampaknya mengambil pendekatan berbeza walaupun imamnya sama, ahli hadis dan ahli fiqh. Sepatutnya ahli hadis kena berdamping ahli fiqh dan ahli fiqh kena ambil tahu tentang hadis, tapi itu tak berlaku. Baik tuan-tuan, ya? Saya nak baca ni saja, nanti kita sambung. Mari kita buka buku surat ke-6 balik semula dalam bab hadas. Baik, ya? عن علي كرم الله وجهه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. Daripada Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, katanya aku ialah seorang lelaki yang kerap didatangi oleh mazi. Namun aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW kerana kedudukan anak perempuan baginda yang merupakan isteriku, iaitu Fatimah. Lalu aku menyuruh Miqdad bin Aswad. Beliau bertanya kepada baginda. Baginda menjawab, dia hendaklah membasuh zakar kemudian berwuduk. Baik. Madhi. Bahasa Arab dibaca dengan dua wajah. Dalam kitab-kitab, contohnya Isyarat Arab, Ibn Manzur mengatakan madhi dibaca dengan dua wajah. Yang pertama madyun, yang kedua dibaca madhiyun. Tapi wajah pertama itu lebih benar dan lebih fasih, iaitu madyun. Tapi bila disebut begitu, dia jadi macam itba', macam orang sebut wal fajri, fajr. Akhirnya jadi disebut fajar, kan? Kerana asalnya fajrun, tapi susah nak sebut fajrun, jadi fajar. Bila fajar menyingsing, kita malu bagi perkataan fajar. Jadi madhiun begitu juga dipanggil itba' dalam ilmu sarafnya. Jadi perkataan madhi ini
adalah merujuk kepada air yang keluar daripada seorang perempuan ataupun lelaki ketika goncangan syahwat berlaku, ataupun kerana ketika bersama dengan isteri, ya, ataupun ketika kerana lepas daripada qada hajat pun boleh keluar juga seperti disebut, dan juga boleh disebabkan oleh terfikir sesuatu perkara yang bersifat syahwat. Begitu detail perbahasan para ulama dalam isu-isu istilah ini, nama istilah. Jadi apa-apa yang keluar dari sabila ini, dua jalan iaitu kubul dan dubur, maka ia menyebabkan wajibnya istinja. Itu yang kaedah yang dipakai dalam kitab-kitab fiqh yang berdasarkan kepada hadis. Macam hadis inilah. Jadi pertamanya hadis ini menceritakan tentang Ali radhiyallahu anhu yang merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kedudukannya, perkahwinannya dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Menurut riwayat yang sahih, Fatimah ini lahir sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan lepas kebangkitan baginda lahirnya Fatimah, dan sudah semestinya semuanya berlaku sebelum hijrah. Jadi kedudukan Sayyidina Ali sebagai suami kepada Fatimah radhiyallahu anhuma menyebabkan Sayyidina Ali malu nak bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah yang dipakai, iaitu husnul isyrati ma'al ashar. Maksudnya apa? Husnul isyrah, maknanya bergaul baik-baiklah dengan kaum keluarga yang mempunyai ketalian kekahwinan. Itu mengajar kita membabil adab sebagai seorang beradab. Janganlah cerita isu isteri kita di sudut perhubungan dengannya, badannya ke apa, cerita dengan ayah mertua kita ataupun mak mertua kita ataupun adik-adik isteri kita, tak bolehlah hukumnya itu. Ini dipanggil husnul isyrah ma'al ashar. Adab orang-orang beriman dan fitrah yang betul akan menyebabkan seseorang itu mengelakkan apa-apa cerita yang bersifat seksual terhadap kaum keluarga isterinya dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Maka Sayyidina Ali kalau Allah wajah kat sini menjadi malu nak bertanya kepada Rasulullah SAW, walaupun Sayyidina Ali ni seorang yang sangat suka menuntut ilmu. Nampak? Jadi tak semua benda yang kita nak tahu itu kita patut tanya secara direct. Kerana bertanya direct ni, ada setengah orang beranggapan bagus, berani dia outspoken. Tak, kadang-kadang dari sudut adab ni tak berapa kena. Mesti corner sikit, quote yang lebih munasabah. Ni adalah banyak rule lah tuan, rule of law-nya, rule of logic-nya, kan, rule of relationship-nya. Jadi kita kena faham dalam hidup, kadang-kadang tak boleh nak direct, ada kaedah. Kita kenal seseorang, orang tu kenal pada orang lain. Orang bisnes tahulah benda ni. Kita nak jumpa direct, kita pernah kenal tapi tak apa, seronok lah. Saya kenal dia melalui orang ni. Tiba-tiba saya nak pergi direct pada dia, malu. Itu logiknya begitulah tuan-tuan. Dia sudah rule of law-nya, rule of logic-nya. Jadi Sayyidina Ali kalau Allah wajah telah menggunakan Miqdad bin Aswad yang juga merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat berani sepertinya, baik dengan Sayyidina Ali, rapat, berkata kepadanya, wahai Miqdad, tolonglah tanya Rasulullah tentang mazi. Kerana dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, mengatakan Sayyidina Ali ini seorang yang sangat kuat nafsunya, sehingga beliau selalu keluar mazi, pantang jumpa Fatimah radhiyallahu anha. Dia menjadi bersemangat, syahwatnya. Lalu setiap kali mazinya keluar, dia pergi mandi, termasuk musim sejuk. Sehingga menyebabkan badannya merekah-rekah. Dan orang kalau kena penyakit kering kulit ini di Madinah contohnya, maka tentulah menjadi satu penderitaan kepada orang sepertinya. Setiap kali mazi keluar, pergi mandi, mandi, mandi. Lama dia perasa dia tak kena ni, tanyalah pada Miqdad, tolonglah tanya pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun menjawab, mudah saja, ayat Rasulullah ni pendek saja, sallallahu alaihi wasallam, yaghsil zakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia membasuh zakarnya dan mengambil wudu. Baik, ada tiga masalah, tiga isu yang timbul daripada hadis ini. Para ulama fuqaha bincangkan hadis ini jadi satu bab besar. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, Imam Ibn Hajar contohnya,
dalam Surah Salam contohnya, Sana'ani contohnya, Nahibul Autar, Imam Syaukani. Ini kitab-kitab hadis yang besar-besar yang bincang hadis ini. Jadi perkara-perkara bersifat fiqih ini hebatnya para ulama hadis yang memahami fiqih. Nombor satu, bahasa zakar ini ilmu tuan-tuan ya. Jangan ada malu dalam ilmu, kita bercerita buat ilmu. Bahasa zakar ni kot mana? Bahasa semua ke? Bahasa bahagian yang kena mazi saja ke? Iaitu hasyafahnya saja ke? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat kata bahasa bahagian berkenaan kena itu saja najis. Pandangan kedua kata bahasa keseluruhan macam Ibn Hajar kata dalam Fathul Bari. Bahasa keseluruhan. Kerana Nabi tidak mengatakan ba'dahu, Nabi menyebut zakarahu. Jadi keseluruhan organ tersebut, bahagian tersebut dibasuh. Pertama. Yang kedua, yang kadang dapat kita faham daripada hadis ini, maknanya wuduk terbatal lah dengan sebab keluar mazi ini. Dan kena istinja, dan kemudian kena wuduk di sana. Macam mana pula kedudukan pakaian orang itu? Tak disebutkan dalam hadis ini kan? Faham ke saya sebut ni tuan-tuan? Itulah tuan-tuan nak bincang kitab besar-besar macam ni. Saya duduk belajar kitab ni bertahun-tahun dulu, universiti tu. Tak apa lah tuan-tuan belajar eh, jadi orang faqih eh. Jadi mufti belaka insyaAllah. Jadi, bagaimana pakaiannya? Ada satu hadis lain, iaitu Nabi menyebut, nadahahu. Nadahah ini maknanya, renjis. Maka keluarlah dua pendapat dalam isu ini. Seorang lelaki pakai seluar nak pergi ofis, peluk isteri dia, cium isteri dia. Naik dia kereta, Allah, dah keluar mazi. Macam mana cerita ni? Kain tak bawa pula nak pergi sembahyang. Kan Zuhur pun macam mana? Macam berlaku je ni tuan-tuan. Kena tak ingat lah. Ni hukum tau, Islam ni bersifat apa tau? Realistik. Dia bukan realistik, menyelesaikan masalah kita. Kita orang Islam kena bersih suci. Nak pergi sembahyang tu macam mana? Kan kalau berhenti tengah-tengah tempat pula, tak sebenarnya boleh masuk sana pada hari ini. Maka ada dua pendapat kat sini. Pendapat pertama merupakan jumhur para ulama, majoriti para ulama pendapat pakaian tersebut najis, kena dibasuh. Maka seluar yang kita pakai tak boleh digunakan untuk sembahyang lagi. Bersihkan anggota zakar ini tadi, kemudian ambil wuduk sembahyang. Pakai pakaian yang lain, seluar yang lain. Tapi ada kelonggaran dikemukakan dalam mazhab Hanabilah yang berpandukan kepada hadis itu tadi dan juga pandangan Syekhul Islam. Boleh renjis saja kerana hadis itu mengatakan nadahahu. Rasulullah pernah buat begitu. Rasulullah mencium Aisyah radhiyallahu anha, maka keluar mazi. Salam membasuh aurat baginda dan kemudian merenjis saja di tempat yang ada air mazi ni tadi. Pun ada pandangan itu. Wallahu a'lam. Ketika saya belajar kitab ni, guru saya pilih pandangan kedua tu. Tuan-tuan orang belajar sekarang eh? Ilmu kan? Kita tak mau debat kosong, cakap itu ikut kitab. Kita belajar ikut kitab mazhab Syafi'i kita. Jadi ada pendapat yang mudah begini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan nak ikut mana? Semua ada hujah masing-masing. Faham? Jadi usaha gaduh-gaduh lah. Kita makin banyak belajar, makin banyak menyayangi orang yang berbeza pandangan kita. Dia ada pandangan. Asal saja dia pakai hadis. Dia bukan cakap kosong, merapu-rapu, entah mana benda dia ambil. Ilmu adalah mangkala haddathana, kata Imam Syafi'i. Ilmu adalah berpandu kepada hadis-hadis Nabi SAW. Baik, pergi hadis berikutnya. أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فاغتسل. Daripada Aisyah رضي الله عنها, Nabi SAW pernah pingsan, kemudian baginda sedar, lalu baginda mandi untuk menjadi imam bagi orang ramai. Setelah itu baginda pingsan lagi, kemudian sedar dan mandi kembali sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijelaskan dalam hadis lain yang banyak, iaitu menceritakan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi mengalami sakit gering yang amat sangat bersangatan sehingga pingsan beberapa kali sallallahu alaihi wasallam. Lemah
badan baginda misalnya. Ketika sakit itu baginda bertanya, gadan aina, besok ke mana aku, besok ke mana aku. Maka para isteri pun faham Nabi nak duduk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kerana Nabi selalu pilih Aisyah radhiyallahu anha. Jadi isteri-isteri yang lain compromise, mereka faham Nabi gering, Nabi sakit, Nabi nak duduk di sisi Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi pun berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baginda sakit, angkat semayang, pingsan, tak sedar. Dan perkara ini dibincang oleh para ulama, tak sedar. Dan Nabi ini bukan, istilahnya bukan, dia mughma alaihi, bukan majnun. Ighma laysa majnun. Ighma ni maknanya Nabi pingsan kerana sakit yang amat sangat ketika nak wafat itu. Maka bukannya apa dipanggil, bukannya nyanyuk ataupun bukannya lupa yang mengakibatkan apa-apa berkaitan syariat ini tidak disampaikan sallallahu alaihi wasallam. Maka pingsannya Nabi itu kerana sakit yang amat sangat. Kemudian baginda pun sedar. Baginda tanya, wah, dah sembahyang ke belum? Aisyah jawab, belum Rasulullah. Mereka tunggu Rasulullah. Rasulullah pun mandi. Dalam hadis ini mengatakan mandi. Ya, mandi Rasulullah ni bukan macam mandi kita lah tuan. Mandi kita sampai dua kolam pun tak cukup. Rasulullah ni kalau mandi Rasulullah amat iktisad, amat sederhana. Nanti kita belajar lah di berikutnya mengangkat janabah ni. Nabi mandi dengan empat amdad. Tangan orang dewasa yang begini, empat amdad. Satu mud macam ni wuduk Nabi. Empat telapak tangan, dua seperti ini angkat janabah Nabi kita mandi hadas besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Jadi baginda pun mandi. Pengsan lagi. Kemudian bangun lagi. Baginda tanya lagi, orang sembahyang belum wahai Aisyah? Belum Rasulullah. Mereka tunggu Rasulullah lagi. Mandi lagi sekali. Tiga kali Rasulullah SAW mandi selepas pengsan ini. Jadi kata para ulama hadis macam Imam Syaukani dan Nailul Autar, sunat kalau orang itu pengsan atau letih yang amat sangat, dia tertidur, maka sunat dia mandi. Bukan wajib, dia sunat. Mengikut sunnah Nabi kita sebab dia annahu anshat lil jismi, kerana ia boleh menyebabkan tubuh kita lebih segar. Tengok Islam ajar kita dalam benda kecil pun ada petua-petuanya. Jadi bila baginda salam pengsan lagi, baginda bangun lagi. Kemudian baginda berkata, dah tiga kali aku pengsan, aku tak sedar seperti ini. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam sembahyang Isyak itu. Di sini menunjukkan kepada kita kemuliaan Abu Bakar sebagai manusia yang terbaik lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tunjukkan beberapa kali, antaranya peristiwa ini. Penting ni, orang tak sembahyang lagi. Nabi menyuruh supaya beritahu Abu Bakar, mur Abu Bakar fal yusalli bin nas. Suruh Abu Bakar jadi imam sembahyang. Maka berita pun sampai, wahai Abu Bakar, Rasulullah minta tuan jadi imam. Rasulullah tidak dapat hadir. Rumah sebelah saja, kita tahu kan rumah Nabi itu kan. Bilik Nabi yang salam yang dimakamkan bagi dia itu kan, dengan masjid Nabi sebelah saja, Nabi tidak boleh bangun. Abu Bakar dengan penuh tawaduknya berkata kepada Umar, wahai Umar, engkau lah jadi imam. Umar berkata, tidak wahai Abu Bakar, engkau lah yang disuruh Rasulullah, engkau lah terbaik di kalangan kami. Ini menunjukkan kepada kita daripada hadis yang pendek ini, kelayakan Abu Bakar menjadi khalifah dipilih oleh dinasti Islam yang terbaik itu, tidak ada siapa yang boleh menafikan hakikat ini. Melainkan orang-orang Syiah sahaja yang sesat mengatakan Abu Bakar tidak layak untuk jawatan tersebut. Faham? Hadis ini panjang lagi, tapi yang diambil oleh Imam Ibn Mulatin hanya untuk perbincangan kita bab pengsan ini tadi, tak sedar diri ini tadi. Ya, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh Umar, tapi Umar kata, wahai Abu Bakar, kau lah orang terbaik, Rasulullah suruh kau tuan jadi imam. Maka Abu Bakar menjadi imam. Dan penyakit Nabi berlanjutan lagi beberapa hari, sehingga masuk hari berikutnya waktu zuhur, Nabi masih lagi pingsan sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi dapat bangkit. Lagi orang menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam kerana Nabi tidak dapat hadir, waktu dah lambat ni.
nak pergi ke pukul 4 ibaratnya kita, mereka menunggu Rasulullah. Maka Abu Bakar lagi sekali jadi imam. Tiba-tiba Nabi muncul sallallahu alaihi wasallam. Dipapah oleh dua orang, iaitu Al-Abbas bin Abi Muttalib dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, memapah Nabi untuk masuk ke dalam masjid. Abu Bakar nampak. Abu Bakar reverse ke belakang padahal beliau telah sembahyang dua rakaat bersama dengan kaum muslimin. Ini yang kita belajar buat sembahyanglah. Ada etika, ada adab, ada protokol. Jadi bila imam yang paling besar datang, imam yang ada kena reverse ke belakang. Itu sebab kita tak boleh senang-senang yang duduk dekat saf-saf yang awal belakang imam ni, tuan-tuan, ni tak boleh. Ini imam-imam yang layak menggantikan orang kalau berlaku apa-apa. Itu etikanya. Maka Nabi masuk dari pintu itu, orang di belakang semua tidak nampak. Kan masjidnya tak nampak lah kan di belakang. Maka Abu Bakar nak pergi ke belakang, Nabi menahannya. Tapi dia tetap juga ke belakang. Maka tempat dibuka untuknya, jadi masuk belakang itu. Rasulullah tetap menjadi imam. Rasulullah semua sembahyang bersama mereka dua rakaat. Rakaat yang kedua itu mereka dah jadi empat kan. Mereka tunggu Rasulullah sampai Rasulullah komplitkan dua rakaat berikutnya. Faham? Ya? Jadi daripada hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Islam mengajar kita bahawa bila pengsan atau tak sedar diri atau tidur yang terlalu lama, wuduk itu batal. Itu maksudnya. Faham? Mandi itu salah satu daripada bahagian mandi yang wuduk lah. Jadi bila orang itu tidur yang terlalu lama, batal wuduknya. Lama pendek itu macam mana pula Ustaz? Lama pendek mengikut adat. Kalau kita duduk letih sangat hari Jumaat, nanti khutbah, khutbah pula panjang lebar imam baca contohnya, kita pun dah mengantuk dah tertidur, berdengkur pula tu satu masjid dengar. Macam mana batal tak semayang? Batal lah semayang. Tapi kalau tertidur siap terlelap, lepas tu tersedar, itu tidak batal lah. Mengikut urufnya, mengikut adatnya. Faham? Macam tak faham. Ini ikut adat. Kalau adat menunjukkan tidur orang ni berdengkur tu, ambil wuduk lah tuan-tuan, bangunlah pergi ambil wuduk. Okey, faham? Alhamdulillah. Ada satu hadis lagi menjelaskan perkara sebegian. Nabi tidak kata para ulama hadis dalam bab ini, contoh Ibnu Hajar, sunatkan mandi bila kita pengsan ataupun kita tak sedar diri lama. Sunat mandi. Sunat, istihbab namanya, bukannya wajib. Kalau kita ambil wuduk setakat ambil wuduk pun dah cukup, tapi Nabi melakukan demikian seperti kata Imam Syaukani tadi, galakan untuk mandi kerana mandi ni ada macam-macam, ada mandi wajib, ada mandi sunat. Antara mandi sunat adalah selepas pingsan. Antara mandi wajib, orang itu masuk Islam contohnya, orang itu lepas syahadah besar kan. Jadi tuan-tuan, ada dua hadis lagi yang berkaitan. InsyaAllah lah kita berhenti kat sini dulu. Nanti kita sambung pada waktu yang lain, dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akan belajar hadis ke-9 dan ke-10 dalam bab hadas lagi. Ternyata dalam penjelasan para ulama, fukaha daripada hadis-hadis ini, ada 10 perkara yang membatalkan wudu daripada hadis. Nanti kita akan lihat ya. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika kama afnaita 'ala nafsi. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يقربنا اليك يا رحمن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم يقول tuan waktu syuruq dah masuk sebelum reda ambillah peluang untuk sembahyang sunat syuruq. Pada musim berlakunya penyakit sekarang ni, kita tak boleh buat ibadah haji, nak buat umrah tak boleh. Mari kita sembahyang sunat syuruq. Kan dalam hadis mengatakan ganjarannya ibarat orang itu menunaikan ibadah haji. Dalam hadis lain mengatakan ibarat menunaikan ibadah umrah. Lengkap
kata Rasulullah SAW. Mayat luang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.